Ting. Tadi nggak kelihatan. Kalau begini nggak kelihatan. Ting. Tuh, nggak kelihatan kan? Semua pada nggak ngeliat kan? Ting. Kelihatan. Gitu. Sakti. Orang udah tua. Umur saya 110 tapi gaya bener kayak Primus, bener. Yang teriak sirik. Lihat putih-putih, orang bilang pas lewat, gila, Tomingse. Kita lewat bener di pasar-pasar gitu pas lewat. Waduh, bukan Tomingse, bukan. Wecele katanya. Eyang, Eyang. Ada yang lihat Eyang kagak? Ya ampun, sakti banget kagak kelihatan. Eyang, Eyang. Ting. Loh, kaget. Eyang di sini. Tadi nggak ada di sini. Benar. Kok bisa langsung? Ting. Eyang. Tuh, nggak kelihatan. Loh, ya ampun, sakti banget. Aduh, punya anak buah gila. Udah. Ting. Lah, ada lagi. Eyang, pakai tongkat. Ada tongkat, yang penting ada tongkat. Saya bisa nggak, Eyang, kalau saya pengen menghilang? Bisa, coba dipegang. Tuh. Ting. Wih, hilang. Ih, gum, gum. Ay, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya, bener. Hebat nggak ada orangnya, bener. Ya, hebat bener nggak ada orangnya, bener. Ting. Oh, ih, ada orangnya. Aduh, hebat. Nggak kelihatan ya tadi ya? Kelihatan, bener nggak kelihatan. Ting. Wih, hilang bener. Aduh, anak setan hilang itu. Hilang bener nggak ada. Bener nggak ada, hilang. Waduh, nggak ada itu orangnya. Ting. Ih, ada. Hebat. Ting. Ih, nggak hilang-hilang bener. Hilang tapi sakit, nggak mau ya. Hah? Ah, Romo-Romo. Ih, manggil gua homo apa? Oh, Romo. Siapa sih manggil homo? Hah? Nggak tahu siapa. Saya juga homo, tapi homo sapien. Oh, saya mah lesbian. Eh, lesbian. Iya, iya, kenapa saya? Saya bawain ini buat Romo. Nah, Romo kan suka sama buah. Ah, ngasih buah-buahan tahu lah. Tahu pengen disetujuin, gua juga tahu. Kamu katanya pacaran sama yang namanya Joko Seger. Joko Seger. Joko Seger. Kenapa? Apa untungnya pacaran sama dia? Habis nggak ada yang lain, Romo. Masa nggak ada yang lain? Romo, saya suka sama dia, habis gimana gitu. Gimana, kenapa? Ya gimana gitu. Saya juga gimana gitu. Apanya? Pokoknya nggak tahu deh, saya bisa cinta banget sama dia. Cintanya itu sedalam lautan dan seluas samudra. Maksudnya, kok saya ngebayangin gitu cinta sedalam lautan tuh kayak apa? Oh. Ini buat Romo. Jadi lapar. Kamu celamitan. Iya, Romo. Duduk, 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 duduk. Iya, duduk, duduk. Iya, duduk. Saya duduk. Hilang, hilang. Eyang? Romo, Romo. Eyang nggak ada. Eyang. Eyang. Mana sih Eyang? Eyang. Mana Eyang? Ting, ting. Ada, ada. Eyang ada. Baru kali ini, ya kelupaan. Apa yang? Aduh, kelupaan sumpah aja. Jadi dia pacaran sama Joko Seger dia nih. Pacaran sama Joko Seger? Iya. Saya nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Tapi gimana dong, Romo? Saya udah cinta banget sama dia. Saya pokoknya, walaupun saya laki-laki, tapi saya tidak suka dengan Joko Seger. Kenapa, Romo? Eyang harus wibawa dong, harus wibawa ngomongnya sebagai resi, jangan gak Joko Seger, harusnya kamu begitu dong sebagai Eyang. Oh, nah dari tadi belum. Oh, ayah tidak suka. Ada obat batuk, ada obat batuk, ada obat batuk. Ya udah digorok pakai ini. Saya tidak suka yang namanya kamu pacaran dengan Joko Seger. Kayak Bang Gitarolis ya. Saya bukan gitarolis, saya alum. Alum, alum emas, alum perak, alum medali. Sebentar, ada gembel lewat. Aku adalah Durjana, rampok sakti. Duit tanpa aku ambil bisa datang sendiri. Gimana caranya? Dianterin sama teman. Aku datang ke sini dalam rangka ingin mempersunting anakmu, Roro, telu, papat, limonan. Maksud saya Roro, anteng tidak anteng, tetap diam. Roro, saya kemari untuk mempersunting kamu. Datanglah. Ih, males banget pacaran kayak gini. Roro, tiap hari ngomongnya kayak gitu. Itu bahasa pada siang hari. Malam hari? Ro, ain, ogen, pak, kop, kap. Ada syaratnya. Apa itu? Rumah tipe 70. Enggak. WC di luar. Apa? Syaratnya aja, coba syaratnya apa? Saya sih KTP, nggak terlibat ini. PKI, iya. PKI, bener. Itu aja. Itu mah udah biasa. Bener. Syaratnya ini bikin kondominium ini, jangan. Udah bener bikin kondominium. Jangan ah. Jangan kan kondominium. Apa? Kondom anyaman saya bisa. Bikin ntar dulu. Bikin bom. Jangan. Kalah saing sama Amroji, jangan. Atau kita bikin apa ya? Kelamaan ini mempelai pria sudah ini kebelet. Aja, bikin lautan di ini kaki Gunung Bromo. Tapi syaratnya... Jangan. Kenapa? Ngeledek. Kenapa? Bikin lautan. Tapi syaratnya... Nggak boleh sampai pagi. Apa? Nggak boleh sampai pagi. Kalau udah pagi itu udah batal. Permintaan yang terlalu keras itu namanya penekanan. Kalau penekanan terlalu berlarut itu sebuah pemerasan. Kalau emang nggak bisa ya udah. Ntar dulu. Bisa nggak? Kalau urusan permintaanmu akan saya sanggupi dengan membuat apa tadi? Lautan. Di tengah Bromo. Di kaki Gunung Bromo. Jangankan di kaki Gunung Bromo. Apa? Jangankan di kaki Gunung Bromo. Di kaki Mas Bromo saya siap. Siapa ini? Joko Seger. Saya, aduh. Mo. Apa kabar, Mo? SA lu. Saya Joko Seger. SA apa? So asik. Saya lu SL lu. Apa? So lenal. SB lu. Apa? So lagu. Saya Joko Seger. Nama panjangnya Joko Segera Pulang. Namanya siapa? Joko siapa? Segera. Iya, panjangannya Joko Segera Pulang, Ibu nunggu. Ya, saya mohon restunya Romo. Iya. Tapi ngapain? Tapi saya udah apaan? Ih, kalau bisa mah begini. Mas udah begini. Saya mah berharap begini. Jangan begini. Ya, saya maksud sini Romo. Saya mau ngomong sama Romo. Tapi ini ada cerita lain. Ada apa? Iya, ceritain dulu deh. Saya maksud kedatangan saya pertama, ya. Ingin silaturahmi. Ya, bagus. Kedua, menanyakan kabar Romo. Sehat. Saya sampai 100 ini, baru kedua ini ya. 98 lagi. Ya. Yang ketiga. Yang ke 100 aja lah. Iya, yang 100 apa? Saya berharap dapat meminang Roro. Hah? Apa lu? Yang pertama apa tadi? Saya pertama silaturahmi. Yang kedua? Menanyakan kabar Romo. Baik. Yang 100? Saya berharap untuk dapat meminang Roro. Siapa nih? Gimana sakti? Tapi Romo patut diperhitungkan. Enggak, saya sakti. Kira-kira kayaknya ada yang mengirim santet tadi. Kalau kamu memang sakti, pegang. Coba, harus diuji dulu. 1, 2, 3. Sing! Wih, hilang. Hilang kalau hilang nggak kelihatan.